Satgas Ganjal Banseng Komitra Polri di Tawangmangu all out bantu petugas Polri saat Lebaran. Kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Saat libur Lebaran 2023, Tawangmangu disesaki wisatawan dari luar kota Solo maupun Karanganyar yang ingin menikmati keindahan pegunungan. Dengan kontur jalan menanjak, banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dihadapkan dengan jalanan yang menanjak dan berkelok. Sebagai langkah antisipasi, anggota Sentra Komunikasi atau Senkom Mitra Polri memiliki Satgas Ganjal Ban di kawasan Tawangmangu. Satgas ini bertugas membantu para pengendara yang kendaraannya tak kuat menanjak dengan mengganjal ban. Kinerja anggota Senkom Mitra Polri yang turut membantu pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Tawangmangu mendapat perhatian dan apresiasi khusus dari Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Katno Hadi. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan sore hari ini adalah pemantau arus balik daripada arus mudik Lebaran tahun 2023. Kami dari Tawangmangu, Jawa Tengah. Kami di Jawa Tengah ini mengerahkan 1.800 personil 96 titik daripada posko. Dan di seluruh Indonesia kami belum dapat report, namun setiap kabupaten kota kita selalu ada. Dan di provinsi juga ada. Semua terkondisi dengan lancar ya, anak-anak semuanya. Kami selalu mengikuti arahan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Dalam upaya membantu tugas Polri ini, kata Katno Hadi, Senkom Mitra Polri telah menyebar anggotanya di 34 provinsi dan di 394 kabupaten atau kota sejak tanggal 21 April 2022. Dengan bantuan dari Senkom Mitra Polri, diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat yang saat ini sedang merayakan Lebaran di kampung halaman masing-masing. Bisa sampaikan bahwa mulai tanggal 21, anggota kami berada di 34 provinsi, 490 kabupaten kota dikerahkan untuk membantu arus mudik sesuai dengan arahan Bapak Kapolri kemarin yang telah diapelkan di Silang Monas. Kami mengirim satu peleton anggota untuk mengikuti daripada kegiatan arus balik dan arus mudik Lebaran tahun 2023. Jadi tugasnya kami ini adalah Mitra Polri, di mana di situ disebutkan dalam MOU-nya yaitu kita membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal menangani tentang Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Jadi pada evaluasi kita adalah setiap habis kegiatan kita ini ada namanya rencana kerja kontrol ya. Jadi ada perencanaannya, kemudian kita evaluasi, kemudian di next time-nya besok finish itu kita evaluasi seperti apa gerakan kinerja daripada anggota kita yang ada di lapangan. Kami dari tanggal 22 kami telah rusuh ke beberapa titik ya. Kami juga memberikan bantuan berupa telur, beras ya, tentunya untuk para petugas yang ada di posko-posko yang kami kunjungi. Dan ini kami pantau hari ini adalah arus balik para pemudik ke Jakarta dari hari terakhir. Tim Liputan SOCLive.com.